Sudiarto, kita ada lagi di apa nih, Serabi Noto Suman. Ternyata ini jam 2:30 sudah habis semua. Dan tadi kita ada lihat beberapa uang ujian yang ada, coba tanya-tanya ya. Jadi teman-teman mau nambahin di sini bisa. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, oke? Okay? Neneknya Mbak memang tukang buat Serabi? Tahun 1977. Pagi jam berapa mulai aktivitas? Jam 6. Omsetnya berapa satu hari, Mbak? Lumayan. Ya, kurang lebih dari Serabi berapa? Sampai 1 juta? Oh, ya lebih, Mbak. Lebih ya? Dari Serabi, di pandemi ngaruh kan? Pengaruh kemarin pas waktu sebuah ditutup kan. Oh iya, itu hampir sebulan ya? Satu bulan kan tutup ya? Maruh, omsetnya 50% ya? Itu berapa lama waktu itu? Sebulan ya? Berapa? Tutup ya? Iya. Apa ya? Nantinya masih terapi, habis. Iya, masih lagi ya. Ini repot banget kita. Iya, mungkin iya. Kalau ada saya bisa ngelayani sampai ditolak-tolak. Berarti di utang berapa mulai coba? Ini Serabi. Iya. 2005. Berarti dari suami tadi yang Serabi ya, untuk kemarin itu. Saya nikah 2004. 2004. 2005. Tapi si suami 2004 itu sudah ini ya, sudah jualan sendiri juga atau cuma itu enggak? Enggak, suami saya dulu kantor. Oh. Terus dilihat kok enak usaha sendiri, ya udah kantornya saya dulu juga kerja kantor, suami saya kantor, enak usaha sendiri. Kantornya PT atau perbankan? Enggak sih, swasta. Swasta ya, kantor. Dua-dua keluar, belum ada anak ya? Karena baru setahun ya? Oke. 2005 mulai? Mulai merasakan kepuasannya. Mungkin kan bulan pertama, bulan pertama kan belum begitu enak hasilnya. Bulan keberapa baru mulai? Kepuasan apanya? Kepuasan biasanya omsetnya, hasilnya gitu. Oh, lama itu Pak. Berapa lama? Mungkin ya... Ada 2 tahun? Lebih. Dua? Ya, mungkin 3 tahun. Kan kita udah tidak putih ya, jadi sekolah. Puncaknya kita turun sekarang standar kita tahu. Standarnya 10. Isi 10. 15. Isi 10 harganya? 26.000 yang original. Oh, sesuai dengan 2600 itu ya, putih, coklat 2600. Boleh ini dong, titip pesan dong sama sahabat Nandar Sudiarto, apa pesannya tuh? Semangat wirausaha. Apa ya? Aduh. Ya, mumpung ada teman Nandar Sudiarto. Nah, Mbak ini tadi pernah kerja di kantoran 2005 ya? Iya. Baru mulai usaha ini. Nikah 2004 ya? 2004. 2004 nikah, jadi mundur dari kantor, buka usaha, sis emasnya jamu Serabi, Serabi Toto Suman. Ini tadi banyak udah habis. Kalau mbaknya dia punya di rupiah, sesuai dengan geografi masing-masing. Iya. Mbaknya di Semarang. Rupiah Semarang, Mbak. Rupiah Semarang. Serabi Solo, Asik Solo. Ya. Nah, ini salah satu pelanggan berkat telur. Jadi kita datang di sini, teman-teman kalau mau oleh-oleh kayaknya di sini. Kita bisa ditelepon ya. Bisa. Nah, lewat Gojek bisa. Nah, Gojek ada. Mbak, aku mau jadi pesan dong sama channel Nandar Sudiarto. Oh. Tipsnya apa ya? Untuk meraih kesuksesan kita harus kerja keras gitu aja lah. Bekerja sambil berdoa. Amin. Ya, itu aja, Pak. Thank you. Saya makasih. Oh, ya, udah diganggu ya. Buka juga ya. Iya. Oke, teman-teman. Kita sampai di sini tadi kita sudah ngulik tapi memang secara aktivitas sudah habis. Kita harusnya dapat pagi. Tunggu aja episode berikutnya kita akan ngulik dapurnya segala macam sampai ketemu sama masnya. Karena ketepatan dari pagi sudah aktivitas, mereka sudah capek jadi perlu istirahat. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe dan saya rekomendasikan teman-teman jadilah pengusaha. Supaya teman-teman lebih dewasa secara ekonomi dan segala macamnya dan tidak tergantung orang. Like, comment, subscribe, dan share. Bye, ciao.